Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya dari Berkah Nur Seri Purbalingga Jawa Tengah ya. Dengan adanya permintaan-permintaan rekan-rekan di luar sana untuk bagaimana sih untuk media tanam dari tanaman begonia di belakang saya ini ya. Ini akan sekedar sharing aja. Kalau ada yang lebih bagus dan lebih baik silahkan dicoba. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama, kalau di daerah sini sendiri untuk begonia itu hanya memakai 3 unsur aja. Kohe kambing, sekam mentah yang udah busuk, dan satu mos andam pakis. Yuk kita langsung aja. Nih ya, buat teman-teman di sini, kalau di bawah rak nih ya, kalau di bawah rak sini emang banyak banget ini mos apa sekam mentah yang udah busuk, udah berwujud tanah nih ya, udah berwujud tanah. Ini sebelumnya sekam mentah ini udah dicampur dengan kapur dolomit. Kapur dolomit itu untuk menetralkan pH tanah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini udah tercampur dengan kohe kambing. Nah, ini udah jadi tanah ya. Dan ini mos andam. Nah, ini mos andam ada ya, kalau bisa dikatakan humus juga ya. Karena di sini ada daun yang udah busuk, ada akar daun, ada batang daunnya ya. Ini untuk pembesaran atau indukan ya. Kalau untuk pembibitan semai daun sendiri hanya memakai ini aja. Dan untuk pembuatannya kita perbandingannya sebenarnya banyak sekam mentahnya sama ya bisa dikatakan 50-50 lah ya. Kita langsung aja. Nah. Dan ini langsung bisa dipakai ya buat teman-teman di sana, bisa langsung dipakai. Ini enggak asal-asalan saya untuk membuat konten yang seperti ini. Saya berdasarkan teman-teman mitra petani dari Berkah Nur Seri di Desa Kuta bawah sana, mayoritas memakai media yang seperti ini. Boleh dilihat yang sudah ada di ini ya. Nah, ini contoh tapak dewa tersendiri di sini ya. Nah, ini medianya sama kan. Nah, ini sangat ringan sekali ini ya, nggak gemetar nggak apa. Ini kalau ditimbang ini kurang lebih ya angka 3-4 kilo, apalagi kalau kondisi kering ini ringan banget. Nah, ini basah ya, bawahnya basah. Itu seperti itu ya. Kalau untuk semai daun hanya memerlukan kalau di sini mos andam saja. Dan buat teman-teman di luar sana, mos andam juga di Berkah Nur Seri menyediakan ya untuk per 50 kilo seperti ini nih. Per 50 kilo itu kita jual di harga 100.000. Dan ongkirnya pakai kargo. Kalau 50 kilo kalau 2 ini kalau pulau Jawa ya, 2 karung berarti 100 kilo, itu ongkirnya cuma dihitung 1.500 per kilo. Pulau Jawa ya, kalau luar Pulau Jawa gak beda lagi. Ya seperti itu aja untuk bikin video untuk tentang media tanam di Berkah Nur Seri seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, kalau ada salah kata atau salah pengucapan dalam bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari Berkah Nur Seri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.